kepolisian bekerja sama dengan orang yang berbuat kejahatan, yaitu penggelapan uang dan pencucian uang. Segitu bisa, butuhnya ya Anda ya? Saya bisa jelasin semuanya. Saya cuma ingin menolong adik saya karena saya tahu dia dijebak. Dan saya nggak percaya kalau saya menyerahkan kasus ini ke tim lapor, Pak. Kenapa? Loh, tadi saya kasih surat perintah palsu ke Pak Wendy. Pak Wendy cuma kayak... dia ambil. Dapat saya barang... Apa benar apa yang dikatakan dia? Waduh. Kamu cuma... doang. Anda ini jangan mengadu dompet ya. Ya enggak, maksudnya saya periksa. Komandan kan karena dia kayak mendesak saya, kayak buru-buru gitu. Dia bilang apa tadi? Dia cuma bilang, iya. Ah itu? Iya, seperti itu. Persis. Lu cek dulu dong, itu asli apa enggak? Ada badaknya apa enggak? Gitu loh. Iya, karena kalau yang asli, yang ada badaknya. Kayak asli, Dan. Saya merasa tim lapor Pak ini kurang kompeten nih kayaknya ya. Anda tidak berhak. Anda bilang komandan kami impoten maksudnya apa? Impoten. Gak ada hubungannya sama impoten. Ya maaf. Masih bisa kok. Ya maaf Dan. Meskipun butuh waktu tapi masih bisa. Dengar-dengar Anda ini tipe orang yang malas angkat telepon. Kalau emang gak penting-penting banget. Kenapa emang? Handphone Anda berat. Berat. Males ngangkatnya kan kalau berat ya? Iya, mungkin dia kemana-mana pakai telepon umum, kita nggak tahu. Kan berat. Apa Anda termasuk orang-orang yang malas ngomong kalau nggak penting-penting amat? Atau nggak mau ngomong. Atau Anda termasuk orang yang malas penting kalau nggak ngomong-ngomong amat? Males ngomong kalau nggak penting-penting amat. Tadi dia nggak jawab, Sur. Mungkin ya, okay. Kebalikannya. Iya, tidak salah. Berarti tapi, malas ngomong kalau nggak penting-penting. Termasuk kalau misalnya pasangan Anda yang menelpon? Tergantung kepentingannya. Loh, bagaimana Anda tahu kepentingannya kalau Anda tidak angkat? Loh, kalau kita tidak angkat, ternyata penting dia akan WhatsApp setelahnya. Memberitahu kira-kira kepentingannya apa ya gitu. Kalau misalnya saya lihat, oh penting nih, saya angkat. Nggak bisa, harus telepon dulu baru bisa WhatsApp. Iya, justru ya kan, itu. Gitu, telepon. Yo, WhatsApp. Harus diangkat dulu. Masa WhatsApp dulu? Iya, gak bisa. Baru mencet ya, nomor. Kalau saya telepon dulu sebelum telepon. Misalkan, Wen, gue mau telepon dulu, lu angkat ya. Oke, baru gue matiin, gue telepon lagi. Wen, apa kabar? Untuk memastikan teleponnya diangkat. Benar. Nah kalau kayak gini gimana, Dan? Kayak gini barusan tadi. Payah. Yang payah Anda. Anda raganya di sini, pikirannya kemana-mana.